Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan imamul muttaqin. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhukumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Ad-du'a'u minal kitabi was sunnati, doa yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'id Ibnu Ali Ibni Wahbin Al-Qahtani hafizahullah ta'ala au rahimahullah. Beliau mengatakan, sekarang masuk pembahasan yang baru di kitab yang kecil ini halaman 10. Di kitab yang lain silakan dicari halamannya. Beliau berkata, awqatu wa ahwalu wa amakinu yustajabu fiha addu'a'u. Awqatu atau awqatun, ya, waktu-waktu, wa ahwalun, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, wa amakinu, tempat-tempat, yustajabu, yang dikabulkan, diperkenankan, piha, di dalamnya, addu'a'u, doa. Jadi ada waktu-waktu dan ada kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, dan ada tempat-tempat yang doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya ini akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwalu adalah Lailatul Qadri. Pada malam Qadar. Jadi pada malam kemuliaan. Kapan itu terjadi? Di malam-malam ganjil pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa Ramadan, malam-malam ganjilnya ini disunahkan bagi kita untuk beriktikaf. Karena disitulah akan turun yang dinamakan dengan Al-Qadar, kemuliaan. Dan malam itu disebut dengan malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Kita biasanya double-double menyebutnya malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailah itu sudah malam. Maka yang benar adalah terjemahannya malam kemuliaan. Namun yang lebih afdol adalah 10 malam itu semuanya kita cari. Jadi kita bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, tidak hanya di malam-malam ganjil saja. Tidak hanya kita beritikaf di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Namun, hendaknya kita berusaha mencarinya di seluruh malam. Sekalipun, para ulama ada yang menguatkan malam Qadar atau kemuliaan itu adalah pada malam ke-27. Ada yang menguatkan demikian. Tapi intinya, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh. Asani yang kedua adalah Jauful Lailil Akhiri, pada tengah malam yang terakhir. Jadi kalau kita beribadah di tengah malam yang terakhir di dalamnya, maka kita ini termasuk berdoa di tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauf itu di dalam. Al-layli malam, al-akhiri yang terakhir. Yang ketiga, asalitu duburus solawatil maktubati, di akhir solat-solat
yang diwajibkan. Akhir-akhir sholat lima waktu. Jadi di akhir sholat lima waktu. Kapan itu waktunya? Sebelum salam. Nah, ketika kita bertahiyat akhir, jadi ketika tasyahud akhir, itulah waktu yang mustajab, tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jangan buru-buru kalau kita sedang sholat ya. Ketika kita duduk di tahiyat yang terakhir, sebelum kita salam, setelah kita membaca at-tasyahud, tahiyat, kemudian baca as-shalawat, shalawat, shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dianjurkan untuk berdoa. Minimal yang kita baca doa perlindungan dari empat perkara, empat hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minimal itu. Kemudian ditambah doa-doa yang al-ma'thur, yang diajarkan, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi jangan buru-buru langsung mengucapkan salam. Ar-rabi'u atau rabi'an adalah bainal adzani wal iqamati, antara adzan dengan iqamah. Ini waktu yang mustajab. Jangan disia-siakan. Antara adzan dengan apa? Iqamah. Kalau muadzin sudah mengumandangkan adzan, maka kalau kita sudah selesai berwudu dan kita sudah selesai sholat tahiyatul masjid, masih ada waktu sampai muadzin mengumandangkan iqamah, berdoalah di situ. Dan boleh kata para ulama mengangkat kedua tangan kita di depan dada kita. Jadi ingat ya, mengangkatnya bukan demikian jauh dan bukan di atas paha kita, tetapi di depan dada dan dirapatkan demikian. Ini berdoa yang benar. Ini cara berdoa yang benar yang berdasarkan sunnah Nabi SAW. Jika dijauhkan begini, saya tidak tahu dalilnya. Apalagi di bawah begini, apa tidak tahu dalilnya. Yang ada dalilnya adalah di depan begini. Maka kita katakan kapan hari bahwa gambar buku doanya sudah benar, tapi prakteknya kita masih salah. Sama dengan sholat tuh, gambarnya benar, tapi prakteknya kita sering tidak tepat. Al-Khamisu yang kelima, sa'atun, satu saat, min kulli laylatin, di setiap malamnya. Jadi ada satu saat, sesaat di setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Kemudian as-sadisu yang keenam, aindan nida'i lis salawatil maktubati, ketika ada azan, panggilan untuk menjalankan sholat-sholat yang diwajibkan. Oleh sebab itulah selesai azan kita disunahkan untuk berdoa, ya enggak? Nah, selesai muadzin mengumandangkan azan, kita disunahkan untuk berdoa. Diawali dengan sholawat, kemudian membaca Allahumma robba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah adi muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Itu doanya, karena waktu itu waktu yang mustajab. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh, inda nuzulil ghaythi, ketika turun hujan yang deras. Jadi kalau turun hujan disunahkan berdoa. Minimal apa doa yang kita baca? Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika turun hujan, ucapkan Allahumma, ya Allah, sayyiban, karuniakanlah, berikanlah kepada kami hujan nafi'an yang bermanfaat. Jangan hujan yang menyebabkan banjir, jangan hujan yang menggelamkan kami. Ini. Jadi hujan yang membawa manfaat. Dan boleh berdoa dengan doa-doa yang lain ya. Tolong ini, kalau turun hujan, bersyukur. Dan ada sunnah juga apabila turun hujan itu, kita berhujan-hujan sebentar. Maksudnya bukan terus basah kuyup ya. Yang penting ada di antara tubuh kita terkena hujan. Karena hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsaminu yang ke-8, inda zahfis suhufi fi sabilillah. Ketika berada di tengah-tengah barisan pasukan yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi inda zahfis suhufi, ketika berada di tengah-tengah barisan-barisan pasukan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang berjihad ini doanya makbul, mustajab, akan dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
At-tasi'u yang ke-9, sa'atun min yaumil jum'ati. Satu saat di hari Jumat. Ini kita berada di hari Jumat ini. Ada sesaat yang doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Mari kita baca ini. Wa arjahul aqwali. Dan pendapat yang paling arjah, yang paling kuat, fiha taqad takunu, dan terkadang waktu itu adalah sa'atul khutbati, pada saat khatib sedang berkhutbah naik mimbar. Antara dua khutbah. Kemudian wassalah, dan juga wassalati, dan ketika khatib hendak melaksanakan sholat, atau ketika imam sedang mengimami sholat. Berarti ketika kita sedang sholat Jumat. Asyiru, itu tadi sudah lewat, kita sudah selesai sholat. Tapi yang belum lewat, selepas sholat asar. Ini nanti tolong berdoa. Sambil apa saja, maksudnya tidak harus kita di masjid. Silakan di rumah, di tempat kerja, ketika pergi berangkat kerja, silakan. Yang ke-10, inda syurbi ma'i zamzama, ketika minum air zamzam, ma'an niyatis shodiqati, dengan niatan yang benar. Jadi ketika kita sedang minum air zamzam, dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syuribalahu. Rasulullah SAW mengatakan air zam-zam itu sesuai dengan niatan orang yang meminumnya. Ketika diminum, niat orangnya yang minum itu apa? Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya. Al-hadi asyara, yang ke-11, fis sujudi, berdoa ketika kita sedang sujud. Sudah kita sampaikan tadi secara sekilas. Ya. Silakan memperbanyak doa. Kemudian al-thani asyara, indal istiqadi minan naumi laylan, ketika bangun atau terbangun dari tidur di kala waktu malam hari. Doa, dan ketika berdoa bil ma'thuri, dengan yang ada riwayatnya bidzalika, tentang masalah itu. Kemudian ats-tsalitsa asyara, yang ke-13, di antara waktu-waktu, keadaan-keadaan dan tempat-tempat yang mustajab adalah idza nama ala taharatin, apabila seseorang tidur dalam keadaan dia sudah bersuci sebelumnya.